사람을 사가라. Wow, Vegan Drummers, mana suaranya untuk Vegan Drum Alpha? Wow, Eman, this is your first stage in NBL Indonesia season 13. How was it? It was good. It was good. Yeah. Udah bisa bahasa Indonesia belum? Ken, udah bisa bahasa Indonesia nggak nih? Udah bisa, dikit-dikit. Eman, could you try to speak in bahasa? Aku sayang kamu semua. Aku sayang kamu semua. And ini yang menarik karena Eman, you are the first Savage in the NBL Indonesia season 13. And it was the very fast, it was the fastest Savage in the NBL Indonesia history on the very first week. What do you think about that? It was only lucky. It was only lucky. Oh, okay. Dan tadi, boleh dong nanyain, Moreno. Tadi tuh teman-teman Vegatroopers ngeliat gak teman-teman Vegatron baris-baris recall-recall itu maksudnya apa, Moreno? Gak tahu, disuruh Ken. Disuruh Ken? Gak tahu disuruh siapa ya? Oh, disuruh Eman. Disuruh Eman apa Ken nih, Ken? Disuruh Eman, lupa. Atau pokoknya ada yang nyuruh, ya udah recall. Ada yang nyuruh, kita konfirmasi langsung. Ken, kamu tadi nyuruh baris-baris nggak? Bukan. Siapa dong? Kayaknya Eman. Nggak tahu juga sih, nggak tahu. Eman, you ask them to like line up and recall? Oh, dia pun bohong. Oke, jadi sorry tahu menolak, tapi ada alasannya nggak sih? Kenapa tuh? Buat apa? Gak ada sih, gak ada. Gak ada? Buat nunggu lot. Nunggu apa? Ulat spawn. Oh, dan ini Ken, ini kamu kan udah pernah ketemu Fun di season sebelumnya, tapi Fun kali ini berbeda karena berada di tim yang berbeda dengan jersey yang berbeda. Apa nih menurut kamu perbedaan Fun yang di season kemarin dan juga season sekarang? Gak ada bedanya, masih sama-sama jago kayak season kemarin, cuman paling bedanya beda tim aja kali ya. Cuman beda tim aja, tapi Fun yang lebih menyulitkan kamu tuh yang mana? Fun sebelumnya apa Fun yang sekarang nih? Fun yang sekarang. Fun yang sekarang, kenapa? Soalnya game 1 kita hampir kalah. Game 1 hampir kalah tapi menang tanpa memberikan poin sama sekali ya. 2-0. Ki. Ini ya. Gimana nih rasanya kamu ketemu Warlord dan juga Brans yang dulu nih rekan setim kamu. Sekarang jadi lawan di Land of Dawn. Perasaannya ya biasa aja sih. Biasa aja? Sama kayak lawan-lawan yang lain juga sama aja. Tapi gimana nih, biasanya kan kawan sekarang lawan ketemu di Land of Dawn. Kamu melihat perkembangan mereka tuh seperti apa sih? Perkembangan mereka ya so far so good lah. Maksudnya mereka juga improve lah dari season-season sebelumnya. Oke, dan ada juga yang menarik nih. Eman, you met Coach Theo, but right now he's not on your team. What do you think about that? You're facing Coach Theo's team. I don't know what to say. Why? But what do you think about that? I feel so happy because I beat him. Okay, Coach Theo. Jadi ini menarik karena Eman melawan Coach Theo yang menjadi coachnya pada saat di PH. Dan katanya seneng ya bisa melawan Coach Theo dikalahin. Okay, dan ini mungkin yang terakhir nih buat Sorizo. Nextnya nih lawan AE, lawan Alter Ego. Udah siap gak nih? Siap. Kalau ini kan kita udah mau menyambut Ramadan nih. Sebelumnya tuh mau perang sarung. Kalau kali ini mau apa nih? Mau perang sarung? Boleh sih perang sarung lagi. Perang sarung lagi. Dan mungkin yang terakhir Ki. Ada yang mau disampaikan ini buat Vegatroopers yang dari tadi semangat banget buat kalian? Aduh, buat Vegatroopers ya. Gak pernah bosan sih buat saya thank you ke mereka karena mereka udah dukung kita. Dari season-season sebelumnya juga mereka tetap setia dukung kita. Terima kasih. Sekali lagi mana suaranya Vegatroopers? Luar biasa dan kali ini Vegatron Alpha akhirnya menutup hari ini dengan kemenangan. Tapi seperti apa kemenangannya? Akan dikupas langsung oleh para casters kita yang sudah ready. Silakan casters.